Assalamualaikum dan hai guys, selamat datang ke ix.studio. Hari ini kita akan tunjukkan dan kita akan sharekan cara macam mana nak shopping online dekat IKEA. Alright, so let's go. Hai guys, selamat datang ke ix.studio. So hari ini cara nak beli barang dekat IKEA kan, sebab tengok macam banyak je kan barang-barang yang menarik kan kat IKEA ni. Sebab lagi kita tahu, kita tengok IKEA ni bukan banyak kat Malaysia, cuma ada beberapa ketul je kat Malaysia ni. Jadi mungkin bagi orang yang tak tahu dan tak pernah pergi IKEA tu kan, so korang ada harapan untuk beli barang-barang IKEA ni yang nampak-nampak orang kata kalau pergi IKEA ni mesti semua benda nak belilah. So disebabkan kita sekarang tengah tempoh PKP kan, so kita akan tunjukkan cara yang pertama. Okay, so sekarang ni aku nak beli wall shiftsnya. Wall shift untuk bilik aku sebab aku tengah renovate bilik aku ni. So kita tengok barang apa. Sebab aku pun first time sebenarnya ni order barang daripada ni, so aku nak beli yang murah juga sebab sekarang letak barang je kan. So first aku akan tengok barang. So aku di Johor, so bila tengok kat sini, kat Tebrau ada kan, so aku nak beli dua. So aku add to shopping chat lah. Okay guys, so sekarang ni aku tengok dekat view chat. Okay, view your shopping chat. Alright, so ini harga, subtotal order, SQ delivery and SQ free lah. So sekarang ni aku nak cari satu lagi barang. Barang aku, aku nak beli lagi Lanet. Nak beli Lanet sebenarnya untuk bilik aku. So actually dulu tak silap aku, harga Lanet ni dalam 30 lebih tau. Sekarang dah jadi 49. Tapi disebabkan, tak setahulah yang setahun aku, yang aku tahu kalau ada label tag kuning macam ni, maksudnya barang ni sangat special lah. Barang ni memang akan orang beli punya. Confirm-confirm akan orang beli. So ini barang yang kedua aku akan beli. So aku nak, actually aku nak dua, tapi sebab aku nak tengok dulu macam mana, so aku beli satu dulu lah. So, so nampaknya kita dah membeli. So ini dua barang yang aku beli. So tak ada apa-apa lagi, semuanya 79.70 sen, tak termasuk penghantaran cas. Okay, tak termasuk. Right, so kat sini kalau korang tengok ada delivery from 15 ringgit. Alright, 15 ringgit, zero interest payment, 365 day to change your mind apa semua lah. Okay, so aku nak highlightkan yang delivery from 15 ni, sebab jarang lah aku jumpa. Sebelum ni aku rasa dia akan tetapkan RM40, tak silap aku. Dan kalau pakai container ataupun pakai lori, mungkin dalam RM250 untuk sekali barang tu lah kan. So sekarang ni dia kata daripada RM15 ni kan, so aku rasa aku nak cuba. So sebab aku kalau nak pergi IKEA, aku duduk dekat area Pontian, walaupun aku Johor, aku nak pergi Tebrau, aku rasa sangat-sangat mahal kot dengan kos yang aku nak kena beli, kos yang aku nak kena tanggung. Sebab aku nak kena naik highway kan, pergi dengan tol, pergi dengan kereta, duit minyak dan sebagainya. Lagi pula time PKP ni, mana nak rentas apa ni, nak rentas satu daerah ke satu daerah tu kan agak susah kan. Lagi satu IKEA kan tengah tutup, so tak boleh nak beli. So bagi aku bila macam ni, aku rasa sangat-sangat okey lah, berbaloi kot. So mari kita tengok adakah RM15 ataupun tidak. Mungkin yalah ada tambahan cas ke apa, sebab mungkin RM15 tu untuk benda kecil-kecil. Cak sebelum ni benda yang biasa-biasa pun aku rasa dia cas RM40, tapi tak tahulah. Kita tengok macam mana. So mari kita pergi ke seterusnya. Okay, so kita akan ke check out lah. Okay, after check out, korang akan tunggu sikit dia punya apa ni, loading lah kan. Korang kena isi address, save and continue. Tengok. Alright, so kita dah ke next page, ke bahagian shipping. So shipping kat sini, okay, kat sini kita ada pilihan. Kalau nak pakai truck adalah 258, dan kalau parcel delivery adalah 15. So aku rasa benda ni automatic mungkin kot, dia akan adjust automatic. So parcel delivery, so kat sini aku tengok harga dia. So harga tadi RM79.70 dengan RM15. So aku order confirmation lah. Sekiranya kalau korang rasa okay, confirm apa ni, nak confirm
order ni korang confirm lah. Sekiranya korang tak nak confirm order, mungkin korang boleh cancel balik semula. Alright, so macam ni aku memang nak. So aku order confirmation lah. Order confirmation sekejap. Sebelum tu aku nak kena tengok dia punya parcel delivery. You will receive your order by standard shipping on 1-3 business day via post laju. Assembly service not available with parcel delivery. Alright, so order confirmation. Aku order confirmation. Kita tunggu. Alright, so sekarang dah ada ke kita punya confirm. Okay, confirm korang kena check lah. Bill information, delivery information, payment information ni apa semua korang kena check. Alright. Alright guys, so dah sampai dekat sini. Korang dah check semua. Korang kena agree. Alright. Agree with the term and service and IS itu. Benda semua tu lah. Blah blah blah. So kalau korang dah check, macam aku dah check aku punya ni kan, maklumat aku punya detail semua aku dah check. Alright, so lain tak ada kot. So kita boleh terus ke continue with the payment. Okay, so continue with the payment. Alright, so kita akan terus ke payment. So korang boleh tulis terus ke credit card ataupun korang nak pakai FPX. Alright, so macam aku rasa aku nak ke FPX. So bila aku ke FPX, aku akan submit. Alright, kat sini korang macam biasa lah, korang diberi tempoh 5 minit untuk select. So macam aku set MB Bank, lepas tu aku punya email. So aku punya email apa semua, so aku buat proceed lah. So akan terus ke CMB klik aku lah. Kalau korang guna My Bank, dia akan terus ke My Bank. Lepas tu dia akan terus ke bahagian-bahagian yang seterusnya lah yang korang kena tengok. Alright, itu sahaja untuk video hari ni. So aku harap korang boleh sebarkan dan korang boleh gunakan cara ni untuk korang beli ataupun korang nak shopping online di IKEA. So berharap akan bantu korang lah. Jangan lupa untuk subscribe. So thank you so much. Assalamualaikum dan bye.